Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Panda Bear. Di channel YouTube Panda Bear untuk hari ini saya akan review, yaitu ini adalah Hack Power Headlamp atau biasanya penerangan yang dipakai di kepala. Untuk ini, untuk packingnya itu sangat kecil, minimalis dan sangat mudah. Dan untuk saat packing juga dia bisa digunakan, ditempatkan di tempat-tempat yang sangat kecil. Tuh. Tanpa menunggu lama-lama, kita buka dulu untuk packingannya ya. Kita lihat packingannya di sini adalah kardus seperti biasanya kardus. Terus sini Hack Power Headlamp. Ada tulisannya ya. Built in rechargeable battery atau baterai charge. Ini teman-teman yang biasanya mendaki bisa menggunakan ini juga, tapi untuk ketahanannya cukup lama. Tanpa, kalau tidak menggunakan baterai ataupun banyak yang teman-teman yang bingung ya, biasanya cari yang baterai atau yang charge. Ini ada yang charge dan ada yang baterai. Kita buka. Ini kosong ya, udah habis, kita singkirkan dulu. Di dalam kardusnya tadi, packingannya tadi, ini ada tali atau pengikatnya untuk temnya sendiri. Dia biasanya di gini, di sininya. Nanti kita akan coba. Ini tali yang pertama, kita dapat tali. Yang kedua adalah USB charger. Ini bisa menggunakan USB chargernya handphone ataupun sebagainya. Ini sangat kecil. Yang ketiga untuk headlampnya sendiri, seperti ini bentuknya. Dan ini untuk chargernya nggak ada. Oke, untuk chargernya di bagian mana ya? Bentar. Ini. Dan ini adalah lubang untuk chargernya sendiri. Sini. Untuk pembungkusannya, dia ini tadi biar tidak terbentur ataupun pecah di saat pengiriman ataupun saat jual beli transaksi gitu, dia dilapisi sama bubble wrap atau yang disebut bubble. Bukan boba ya, tapi bubble. Ini. Kita akan coba nyalakan. Nyalakannya di sini juga, di tombol menu. Dan kita lihat, nah, seperti ini. Ini ya. Ini yang nyala, ini yang di depan ya, yang kecil. Nah, yang pertama tadi saya pencet itu yang nyala yang depan, kecil ini atas. Yang kedua baru yang besar. Seperti ini. Yang besar ya. Yang ketiga mati ya. Untuk cara pemakaiannya dia seperti ini. Kita akan coba ya. Ini. Nah, seperti ini. Dia dimasukkan seperti ini. Untuk cara pemasukannya gampang. Ini kan ada apa itu tempatnya. Dia dimasukkan dulu yang panjang baru yang kecil. Dimasuk dari bawah. Terus ditarik dan ke atas. Selesai. Seperti ini. Untuk pemakaiannya sendiri dia seperti ini. Kita lebarkan dulu ya. Kita lebarkan. Seperti ini. Ini udah lebar. Untuk pemakaiannya seperti ini. Seperti ini. Pemakaiannya ya. Ya teman-teman, pemakaian headlamp kan biasanya ada 3. Atas satunya ini 2. Oke. Dari untuk kelebihannya ini juga bisa menempel di besi. Ini kita besi, kita coba ya. Nah, seperti ini. Dia bisa menempel. Dia bisa menempel ya. Nah, seperti ini. Cari yang besi yang agak anu. Nah, seperti ini ya. Ini besi. Dia bisa menempel. Dia bisa menempel sendiri.
pada permukaan besi. Entah itu besi apa, bisa pakai besi. Biasanya teman-teman itu menggunakan aksesoris karabiner ataupun karabiner besi itu biar bisa ditaruh di dalam tenda. Sebagai lampu tenda juga bisa. Kalau lampu tenda dia menggunakan yang ini, kalau headlamp bisa menggunakan ini atau ini. Ya. Sekian. Oke, baiklah teman-teman, sekian review perlengkapan outdoor di channel YouTube Panda Bear. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan video-video terupdate di channel YouTube Panda Bear.